tepuk tangan untuk kedua tim yang akan berlaga pada sesi nanti juga ada partai yang ketiga. Sementara bola pertama dipegang tim bola voli dari Ben Arok. Bocor. Sampai sumari akan cari tinggi dalamnya bola. Terima kasih tengah. Variasi yang sangat cantik dilakukan tim bola voli dari Cepuk Maria. Menjadikan poin pertama untuk Korea. Berakhir akan servis. Tipuan saja kali ini masih sudah masuk di spike keras. Oh sayang sekali pengambilan bola terakhir kali ini gagal. Menjadikan satu poin angka untuk Bocong. Nomor bunga 4 angka servis. Terima poin belakang. Omparkan. Back attack kali ini. Sayang sekali nomor punggung 2 dari Korea melakukan pelanggaran. Poin lagi untuk Bocong. Angka servis. Variasi di bawah. Gerak tipu yang sangat cantik. Namun sekali sayang sekali tidak bisa membawa bola pertahanan dari Bocong menjadikan poin terus maju ke bawah. Bocong. Tipuan saja kali ini dilaksanakan saja. Ada siapa di sana yang dituju? Smash keras. Sayang sekali menyentuh salah satu pemain dari Korea menjadikan poin lagi untuk Bocong. Servis dilakukan. Tipuan saja. Sayang sekali tipuan kali ini melebar jauh ke sisi lapangan menjadikan satu poin untuk Bocong. Angkat servis tinggi datangnya bola di pangan belakang. Quick saja dari Il masuk dan jatuh ke bidang yang kosong menjadikan mampu menggeser posisi angka untuk Korea. Korea angkat servis terima pemain belakang di sana dibuat di dua dibiarkan saja ada kasih dari di sana. Oh sayang sekali kali ini seorang Wahma gagal melakukan spike menjadikan tiga poin untuk Bocong. Nomor punggung 10 saudara ikut angkat servis variasi dibangun quick saja sayang sekali mampu merobek dinding besi yang dibangun oleh Bocong menjadikan poin lagi. Kira angkat servis variasi kali ini oh sayang sekali nomor punggung 12 gagal dalam melakukan pengontrolan bola menjadikan poin lagi untuk Bocong. Saudara Rohim angkat servis terima spike keras muntah keluarlah tangan menjadikan poin untuk Korea. Nomor punggung 6 saudara Pras angkat servis tinggi datangnya bola terima poin gagal quick dan jatuh ke bidang yang kosong menjadikan 3 poin lagi untuk Bocong Kidul. Saudara Jumari angkat servis, terima pemain belakang. Siapa yang dituju spike keras? Oh, blocking yang sangat tangguh dilakukan dari Bocong menjadikan poin lagi untuk Bocong. Servis dilakukan, terima pemain depan. Oh, sayang sekali melakukan pelanggaran. Poin terus melaju untuk Bocong dan tim out yang pertama di session ataupun di set yang pertama diminta dari kubu Cenut Maria dengan kedudukan skor sementara 4 dipegang Cenut Maria dan 9 dipegang untuk Putra dan Arab A. Sementara bola masih dipegang tim bola voli dari Putra dan Arab. Nomor punggung 10 sudah ikut angkat servis. Terima poin belakang Zahir. Variasi yang dibangun. Oh, menggelegar mampu merobek pertahanan dari Bocah Mulia. Tidak poin untuk Boyo, angkat servis, terima. Back attack kali ini masih blocking. Oh, sayang sekali menyentuh. Net menjadikan tindak poin lagi untuk Bocong. Nomor punggung 4, saudara Rohim angkat servis, terima poin tengah. Quick saja, sayang sekali melebar. Jauh ke sisi lapangan, menjadikan poin lagi untuk Bocong. Nomor punggung 4, saudara Rohim. Timang-timang bola, servis dilepaskan. Terima poin tengah, opankan. Ini ada nomor punggung 8, saudara Rahma melakukan spek yang sangat bagus menyerahkan tiga poin lagi untuk Korea. Saudara Rahma angkat servis terima kasih Rahim kali ini gagal spek yang dilakukan nomor punggung 4 Raipin. Berapa saja angka poin untuk Korea? Masih saudara Rahma angkat servis terima. Oh, dinding besi yang sangat kokoh di dalam air menyerahkan poin terus melaju untuk Korea. Ada yang di sana. Wih, saja masih di tempat Israel dilangsungkan saja. Oh, sayang sekali pengambilan bola nomor punggung 7 saudara Pak Indika kali ini jadikan tiga poin untuk Bocong. Angkat servis tinggi datangnya bola terima. Back attack kali ini. Oh, 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 oh. Semester nomor punggung 7 saudara Pendi sangat menggelegar mampu merobek perlahan dari Bocong. Servis dilepaskan. Angkat tinggi belakang yang dituju. Tipuan saja masuk dan jatuh ke bidang yang kosong. Poin terus melaju untuk Koyo. Masih saudara Pras di sana angkat servis. Terima saudara Jumari. Siapa yang dituju tipuan saja. Ada saya terbang serangan. Baik keras masih bisa dilambatkan, dilangsungkan saja. Servis dibangun. Oh, kali ini gagal. Saudara Ir. Kali ini gagal. Menjadikan poin terus melaju untuk
Bocok. Tinggi datangnya bola, usahakan sekali server yang dilancarkan kali ini melebar ke sisi kanan lapangan, menjadikan poin lagi untuk Priyo. Nomor 10 ternyata amankan servis. Ada dia di sana, Spectra. Masih ada Pras di sana. Tipuan kecil, oh sayang sekali sudah Ir melakukan pelanggaran menjadikan 3 poin untuk Bocok. Nomor punggung 10 saudara Igun angkat servis. Kini ini yang dituju masih berbentuk. Oh sayang sekali sebesar nomor punggung 12 saudara Danang melempar jauh meninggalkan lapangan menjadikan poin lagi untuk Bocok. Sementara tim Odian kedua diminta tim bola voli dari Kroyo dengan kedudukan skor 15-11. Mampukah tim bola voli dari Kroyo mengejar kadar dikaya atas Putra Genaro dan Bocok. Saudaraku Ikun angkat servis, tinggi datangnya bola, ada pas di sana. Kuiko sayang sekali melebar ke sisi lapangan menjadikan poin lagi untuk Bocok. Servis dilepaskan, variasi dibangun, sang sutra bola namun sayang sekali gagal menjadikan poin lagi untuk Genaro. Saudara Ikun angkat servis, back attack kali ini. Oh sayang sekali tidak mampu menjebol pertahanan dari Bocok menjadikan poin lagi untuk Genaro. Saudara Ikun angkat servis, ada air di sana. Tipuan saja, sayang sekali gagal. Kali ini tipuan yang dilancarkan saudara dua, Pendu. Poin terus melaju untuk Bocok, masih tidak ikut di sana. Siapa yang dijung, smash keras, go! Mampu merobek pertahanan dari Putra Genaro. Ada pelas di sana, ikut yang dituju kali ini balasan yang sangat jahit dilakukan nomor punggung 5 saudara Tio. Nomor punggung 4 Rohim kali ini angkat servis, terima pelas di sana. Spike sudah ikut, oh sayang sekali tidak bisa menjebol dinding besi yang dibangun saudara Tio. Angkat servis, terima pemain pelatih tipuan kecil saja terjadi utak-utik di udara sebesar masih bisa diblocking dilaksanakan saja tipuan kecil. Adakah siapa yang sangat tuju lagi-lagi tipuan dibalaskan tipuan rally panjang tersaji pada set yang pertama ini smash keras. Oh sayang sekali diakhiri dengan spike and crash nomor 2 Adam Soda ini. Saudara Wahid angkat servis, terima umpankan kulit saja di belakang. Oh sayang sekali terjadi mis komunikasi antara Igun dan Wahid. Saudara Pras tinggi datangnya bola, terima saja Igun. Kini Pras yang dituju saat sekali nomor 26 saudara Igun gagal melakukan spek. Angkat satu setara bola, berdiri saja masih diselamatkan. Tidak sudah saja blocking yang terlalu kuat tidak mampu dicepol. Tidak sudah saja terjadi utak-utik di udara. Bola masih melambung di atas udara. Siapa yang dituju di belakang? Ibu yang dituju di kuat saja. Tidak sudah tidak keras. Adakah ibu di sana? Keras. Blocking yang sangat tangguh, sangat rapat dilakukan saudara Beir. Sementara timot yang ketiga diminta tim bola voli Genaro dengan kedudukan skor 22 melawan 15. Terpaut 6 angka pada set yang pertama. Mampukah tim bola voli jari Genaro mengejar kata tinggalnya? Angkat bola, serang keras. Variasi kini dibangun, sayang sekali sama-sama pemain dari Bocok melakukan pelanggaran menjadikan poin terus melaju untuk Cenut Mania. Angkat servis, terima back attack kali ini tipu saja belakang, ternyata jatuh ke bidang yang kosong. Mampu menggeser posisi angka untuk Putra Genaro. Nomor punggung 11 Ibu, terima serang keras kali ini yang tentu. Sayang sekali semesan ataupun spek yang dilancarkan Syair muntah jalan belah lapangan menjadikan poin lagi untuk Kroyo. Angkat servis dikuat saja, sayang sekali kali ini gagal. Nomor punggung 8 sudah Jumari menjadikan poin lagi untuk Kroyo. Saudaraku Agung angkat servis dikuat saja, ada di sana semestinya tipu saja kecil. Sayang sekali pengembalian bola kali nomor punggung 4 terakhir gagal. Saudara Agus santai-santai yuk. Dengan kedudukan skor sementara 20-23, mampukah tim bola voli dari Cenut Mania mengejar 3 poin untuk menyamakan kedudukan dengan Putra Genaro? Kita saksikan bersama-sama. Baik, kita kembali ke lapangan. Nomor 11 Agus lancarkan servis, diterima sudah Agung sana spesial. Oh,
ditutup rapat saudaraku Ir kali ini. Poin terus melaju untuk Groyo. Angkat servis, kecil saja. Ada Prasijana sayang sekali melakukan pelanggaran nomor 5. Kemudian untuk Cerit Maria Agung di sana angkat servis. Ada Selain 7 sayang sekali kali ini. Pertahanan dari kubu Groyo jebol. Next point satu angka untuk Groyo. Ada seorang di sana, space crush nomor punggung 12, saudara Dana jatuh ke bidang yang kosong, jadikan poin lagi untuk Groyo. Saudara Pras, angkat servis, ada siapa cepok, di sana tipuan saja, masih bisa selamatkan. Ada Irki sana dilangsungkan saja, diterima saudara Jumari kali ini, tipuan kecil, sayang sekali untuk yang menjadikan game point yang pertama, di mana jadi bola voli putra terkena dari Groyo, dengan kedudukan skor akhir 25 melawan 23. Untuk tim dari Putra Kenarok. Si ganteng di sana nomor 25 saudara Tio. Pas kalah sudah diterima saudara Agus di sana. Gimana sekali kali ini balasan dilakukan saudara Ir, namun rupa-rupanya masuk menggunakan poin lagi untuk Jerus Mania. Sudah dilepaskan kali ini balasan dilakukan saudara Upin, namun rupa-rupanya mementalkan bola keluar. Sudah dengan poin lagi untuk NRO. Saya sudah lepaskan, diterima saudara Ir di sana. Kali ini balasan dilakukan saudara Dara, namun rupa-rupanya masuk dengan poin lagi untuk Jerus Mania. Nomor 19 di sana saudara Agus melakukan servis. Namun kali ini membuahkan hasil menjadikan angka maju untuk Jerus Mania. Saya sudah dilepaskan, kali ini flex dilakukan saudara Tio tadi. Jauh sekali mental keluar bola, menjadikan poin lagi untuk Ken Arok. Saya sudah dilepaskan, kali ini lagi-lagi tipuan dilakukan oleh saudara Paldi. Namun rupa-rupanya picks off menjadikan poin lagi untuk Jerus Mania. Saya sudah dilepaskan, kali lagi-lagi balasan dilakukan oleh saudara Rahim. Namun rupa-rupanya masuk menjadikan angka maju untuk Ken Arok. Sekarang saudara bisa angkat bola, paling sepanjang saudara Rahman, namun masih bisa diantisipasi, tak terjangkau rupa-rupanya dan angka untuk Jerus Mania. Masih si ganteng di sana dari Jerus Mania akan servis. Cuma di peluang kecil di sana saudara Titik. Kali yang dibutuh saudara Dana, namun rupa-rupanya thanks all menjadikan poin lagi untuk Jerus Mania. Masih nomor 29 di sana saudara Agus akan pulang. Kali ini balasan dilakukan oleh saudara Tio, melakukan spek yang begitu spektakuler, terukur dan masuk menjadikan poin lagi untuk Putra Ken Arox. Saya sudah dilepaskan. Oh, rupa-rupanya miskomunikasi tim kita dari Jerus Mania dan angka melaju untuk Ken Arox. Masih si ganteng di sana terima bola, tinggi sekali diterima saudara Rahman sana. Dana masih bisa diantisipasi, tak terkejar sia-sia kali ini dan angka melaju untuk Jerus Mania dengan kedudukan skor tersebut kali. Mampukah mereka menyusul dengan ketertinggalannya? Kita bisa saksikan bersama-sama. Masih si ganteng di sana nomor punggung 6 saudara Pras dari Jerus Mania akan bola. Kali yang dituju saudara IP melakukan spike, namun kali ini masuk berbahaya menjadikan poin lagi untuk Ken Arok. Sekali saudara IP Rohim bola, kali ini balasan bola untuk saudara IP. Namun ini berbahaya melebar dan angka maju untuk Ken Arok. Kami sudah lepaskan, kali cara yang dituju masih bisa diantisipasi. Nah, tapi kalau di sana, ini dia saudara Ken yang melakukan tipuan yang begitu terukir, terukur menjadikan poin lagi untuk. Saya sudah dilepaskan. Kali ini balasan dilakukan saudara Rahim. Nah, menurut tanya Rahim terlalu kuat, menjadikan poin lagi untuk Chan Maria. Saya sudah dilepaskan. Kali ini saudara Fendi, ada saudara yang di sana. Namun kemarin kali ini melakukan spek yang begitu bagus, menjadikan poin lagi untuk Ken Arok. Saya sudah dilepaskan. Kali ini Ir melakukan balasan. Namun apa kita lihat tadi, masuk ke lapangannya, jatuh di bidang yang kosong, menjadikan poin yang untuk Jerus Mania. Saya sudah dilepaskan. Kali ini cuma di pintu kecil. Saudara Ipin masih saja antisipasi. Ipin lagi. Oh, rupa-rupanya kali ini pelanggaran saudara Ipin menyentuh garis pembatas, menjadikan poin lagi untuk Jerus Mania. Saya sudah dilepaskan. Kali ini saudara Ir di sana. Masih ada di sana. Pertalian bola masih bisa diantisipasi. Kalau rupa-rupanya speed atau membangun saudara
FIB tadi melakukan balasan dengan berarti belum menjadikan poin lagi untuk Jackmania. Terus sudah dilepaskan, kali ini Saudara FIB lagi-lagi masuk tipuan Saudara FIB menjadikan poin lagi untuk Jackmania. Tim diminta tim kita dari Ken Arok dengan kedudukan skor sementara 8-13. Rating 5 angka, sangat jauh sekali mereka ketertinggalan. Kita bisa saksikan bersama-sama. Bola sementara masih dibahas si Gantek di sana, nomor punggung 6. Saya cerit Maria, kali ini balasan Saudara Ipin. Namun rupanya kali ini Saudara Ipin melakukan spek yang terukur menjadikan poin lagi untuk Ken Arok. Kali ini balasan dilakukan Saudara Agus, masih saling diantisipasi, ada efek di sana. Umpankan lagi, kali berarti itu, rendah-rendahnya. Kali melakukan pelanggaran kita dengan Saudara Cemari dengan poin lagi untuk Cerit Maria. Saya sudah dilepaskan, Saudara Timu, lakukan saja. Ada Saudara itu di sana, apa yang terjadi? Rupanya gagal akan melaju untuk Cerit Maria. Masih singkatan di sana, angsakan bola, balasan dilakukan namun karena gagal tidak mampu memberangin atau membobol garis pembatas menjadi poin lagi untuk Ken Arok. Dan sudah lepaskan, ada Saudara Cemari atau Saudara Irfan tadi melakukan pelanggaran menjadi poin lagi untuk Ken Arok. Dan sudah lepaskan, kali Saudara Fadir 7 masih bisa diantisipasi. Cemari melakukan spek namun membobolnya berangin terlalu kuat, tak mampu membobol garis pembatas sebenarnya poin lagi untuk Cerit Maria. Dari balasan dilakukan Saudara Ipin, namun rupanya pelanggaran menjadikan poin lagi untuk Cerit Maria. Saudara sudah dilepaskan, kali cuma ditipu. Berarti itu masih bisa diantisipasi. FNT melakukan spike, namun rupanya poin masuk menjadikan poin lagi untuk Cerit Maria. Saudara sudah dilepaskan, kali ini balasan dilakukan Saudara Alvin tadi, kita lihat lagi melebar dan angka maju untuk Cerit Maria. Masih si kantor dari Cerit Maria, Saudara Pras melakukan servis. Kali ini Saudara Jamari masih bisa diantisipasi, rupa-rupanya gagal pengejaran bola yang sia-sia menjadikan poin lagi untuk Ken Arok. Saudara sudah dilepaskan, kali cuma ditunggu kecil Saudara Alvin. Ada Jamari di sana, umpankan, kali ini Saudara Dana, apa yang terjadi rupa-rupanya? Terjadi pelanggaran dan angka maju untuk Cerit Maria. Masih Saudara Pras di sana bola. Lagi-lagi balasan Saudara Jamari. Inilah dia Saudara Jamari melakukan spek yang begitu terukur. Mendapatkan poin lagi untuk Ken Arok. Dan sudah dilepaskan, kali ini Saudara Dana melakukan spek. Dilakukan Saudara Rohit tadi kurang akurat. Mendapatkan poin lagi untuk Kroya. Saya sudah dilepaskan, kali ini Saudara-saudara Alipin, namun kali lagi-lagi rupa-rupanya menyentuh pemain belakang Saudara Nana, menjadikan poin lagi untuk Ken Arok. Saya sudah dilepaskan, umpankan ke belakang. Kali ini Saudara-saudara Ir mampu menggeser posisi angka untuk Cerit Maria. Masih si kantor serangan bola diterima Saudara Jamari sana. Cuma tidak tipu, tipuan masih bisa diantisipasi. Namun kali ini melakukan spek yang begitu bagus Saudara Jemari, menjadikan poin lagi untuk Ken Arok. Saya sudah dilepaskan, kali Saudara-saudara Nanang, namun kali ini spek dari Saudara Danang tadi tak mampu membobol, menjadikan poin lagi untuk Ken Arok. Lagi-lagi balasan dilakukan oleh tim Saudara Jemari, dan kali ini next point dilakukan untuk Cerit Maria. Saya sudah dilepaskan, kali ini balasan Saudara Rohit dan Saudara itu begitu bagus sekali, sangat terbuka menjadikan poin lagi untuk Ken Arok. Dan sudah dilepaskan, kali ini Danang yang 7, namun kali ini backstab yang begitu bagus dilakukan Saudara Danang, dan next point satu angka untuk Cerit Maria. Sudah dilepaskan, balasan dilakukan namun melebar terjauh kandas meninggalkan lapangan, dan kali ini memenangkan tim kita dari Cerit Maria dengan kedudukan skor 20. Oke, langsung saja ke Tunggu Bapak. Saya langsung mandu. Baik, bola pertama dari ini dipegang tim bola voli dari Kroya. Saudara Rahma dari ini. Terima kasih.
Angkat servis, terima baik belakang, variasi sedikit baru, back attack namun sana. Sayang sekali bola kali ini keluar menjadikan panjang pertama untuk Curut Maria. Servis dilepaskan, ada pelas di sana. Blokir yang terlalu kuat dilakukan sudah ir menjadikan bagus buat untuk Curut Maria. Pelas di sana akan servis, terima Joe Maria di tujuh, tipuan kecil saja. Nomor punggung 7 tiga belakang masih bisa diantisipasi. Pras dirasakan saja. Oh sayang sekali. Pak Gali wajarkan nomor punggung 8 sebenarnya sama kali ini gagal menjadikan poin lagi untuk Pro. Tipuan kali ini belakang ada si Pras di sana. Ini kali ini. Wow. Semesan dua ini kali ini. Satu berjaya yang kosong menjadikan poin lagi untuk Curut Maria. Dan pada set yang ketiga tim Adimuka, tim bola voli Putra Ben Arok dengan kedudukan skor 4 melawan 0. Terpaut 4 angka di set yang ketiga ini. Masih sudah ikut di sana angkat servis. Terima sudah pas di sana. Jamari kali ini, spikean sana Jamari. Melebar ke sisi lapangan menjadikan poin terus melaju untuk Groyo. Ikut di sana angkat servis. Terima main belakang. Kali ini Jamari melakukan spike yang sangat luar biasa, mampu merobek pertahanan dari Royal. Ada yang di sana, sayang sekali pengembalian bola serak ini kali ini gagal. Dan lagi untuk Bocong, nomor 5 saudara Tio. Variasi back attack tipuan saja. Jamari kali ini yang dirujuk di kecil saja. Ir kali ini tipuan masih bisa diblokir. Dilangsungkan saja, ada yang di sana. Ir kali ini lagi-lagi saudara Ir mampu membobol dinding besi yang dibangun tim Putra Ben Arok. Agus di sana angkat servis. Terima penjagaan tipuan. Oh jatuh ke bidang yang kosong. Pindah poin lagi untuk Putra Ben Arok. Saudara Koko angkat servis. Terima saudara Agus di sana. Oh ternyata Effendi yang dituju masuk dan jatuh ke tempat yang kosong. Poin terus melaju untuk Kroyok. Saudara Bola Ikun di sana angkat servis. Terima umpankan Jamari kali ini. Wah, tidak disayang sekali. Jamari melakukan kesalahan dengan speknya. Oh, terjadi pergantian posisi. Pada set yang ketiga ini, sementara skor 8-3. Mampukah tim bola voli dari Putra Ben Arok mengejar ketertinggalannya atas tim bola voli Curut Maria? Baik, kita kembali ke lapangan. Sementara bola masih dipegang saudaraku Tatang di sana. Angkat servis, timbang-timbang bola, servis silakan terima pan. Ada Jamari di sana, tipuan kecil. Sayang sekali dari pengembalian bola saudara Tio gagal. Poin lagi untuk Bro. Servis dilancarkan Jamari kali ini masih menjatuh ke yang kosong, menjadikan pindah poin untuk Putra Ben Arok. Tio di sana angkat servis, Agus yang dituju, spike keras. Mulai salah satu pemain dari Bojong mampu menggeser posisi angka untuk Bro. Agus di sana angkat servis, kali ini 68 saudara Jamari ditutup rapat-rapat saudara Dayang. Agus kali ini masih melakukan serve, terima pemain belakang. Di tipuan kecil ada Sang Putra yang ada bola. Di tipuan kecil Agus di sana di belakang. Ada yang di sana masih. Oh, oh, oh. Sayang sekali nomor punggung 12 saudara Kudanang gagal dalam melakukan tipuan. Nomor punggung 10 saya ikut angkat servis. Agus di sana juga. Lagi-lagi saudara Kudir melakukan spike yang sangat menutup tajam. Saudara Kepras di sana angkat servis, terima Jamari kali ini. Sayang sekali mampu merobek pertahanan yang dibangun dari Curut Maria. Pras ini di sana angkat servis, variasi back attack. Sayang sekali keluar, melebar ke sisi kanan lapangan dan poin lagi untuk Bojong gitu. Saudara Ikun angkat servis, terima sudah Agus di sana. Bilang sudah jalan jalan, variasi kiri dibangun dari kubu cenat-cenat. Sayang sekali, cenat-cenat kiri. Poin lagi untuk Bojong, ada Agung di sana. Variasi kiri dibangun, sayang sekali, sayang sekali, sayang sekali, sayang sekali, sayang sekali. Tipu saja, ada siapa di sana, dari 15, masuk dari kiri saja, menjadikan poin, terus melaju untuk cenat-cenat dengan kedudukan skor 23 melawan
9. Baik, kita kembali ke lapangan. Sementara bola masih dipegang saudara Eki di sana. Ada servis, ada Jamar yang menuju smash keras. Wow, nice one, satu angka untuk cinta dari bola. Masih lapas di sana, ada servis. Dua Jamar di sana, dia langsung saja. Aku di sana, Eki di sana. Satu angka di sana. Selamat kepada tim Anda. Anda berhak memasuki ataupun melangkah ke jenjang selanjutnya.